Kesekian kalinya Indonesia diajak berpartisipasi dalam pegelaran budaya tari yang setiap tahunnya dilaksanakan di Tainan, Taiwan. Kali ini Nianning International Folklore ke-20 untuk Indonesia diwakili oleh kelompok tari Rampu UGM Yogyakarta. 接下来表演的团队，我们要为您改变不同的一种心情来看，因为它是来自印尼的浪波Yujuan舞团所带来精彩的牵手舞的演出。 Ladies and gentlemen, next please welcome from Indonesia, Rampo UGM. Rampo UGM, satu. Terus pas sampai sana, terus ngeliat tulisan Taiwan gitu kan pertama di bandara itu, kayaknya tuh masih nggak percaya gitu. Kayaknya lebih enak kalau aku ikut ke Taiwan dan aku ngikutin hatiku dan ya udah akhirnya aku ikutin ini. Ada beberapa orang yang udah sih kita ke Taiwan aja, toh kita udah berurusan dengan panitia dan mereka tuh udah baik banget. Bahkan ketika kita udah bilang kita nggak bisa kesana, mohon maaf, kita mau mengundurkan diri, malah dikasih subsidi gitu. Orang terpilih buat masuk buat mewakili Indonesia di acara internasional itu kan nggak cuma fisik tapi mental juga, terus ya fisik juga harus kuat.